Benar bahwa saat Reskrim Polres Mulu telah mengamankan seorang pelaku persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pengamanan terhadap orang tersebut, tersangka tersebut dilakukan pada tanggal 17 November 2020 berdasarkan laporan seorang guru yang menceritakan bahwa seorang anak di bawah umur telah dilakukan pencabulan oleh seorang tersangka yang telah kita amankan. Kejadiannya berawal dari seorang anak tersebut menceritakan kepada gurunya bahwa dia sering disetubuhi oleh ayah angkatnya. Nah, untuk tersangkanya ini adalah ayah angkat dari anak korban. Saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian terhadap anak korban dilakukan pendampingan baik dari Peksos maupun dari P2 TP2. Untuk tersangka sekarang sudah kita amankan.